Tiada, guys. Oke, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menangkan sekarang kita dikicuhkan, dihebohkan dengan COVID-19. Memandangkan terlalu boring aku di rumah, tentu buat apa? Dan aku tengok balik Law of Jungle. Gatal pula ini masuk hutan balik. So, benda paling simple yang aku boleh buat, yang aku boleh share sama kamu, cari ubi kayu. Tapi harap-harap masih ada ubi kayu, pasal last aku cari ubi di belakang rumah nih. Ini adalah hutan belakang rumah. Belakang rumah kami. Last aku cari ubi sini macam lama sudah lah, atau berapa tahun sudah. Tahun bila. So, target mau cari ubi atau ada kendak. Tadi sudah round sebelah sana. Ya nutup, tapi tidak. Atau di sini ada kendak. Oke, kalau ada yang video ini agak shaky sikit, sorry, pasal aku guna chest mount, talk phone punya. Ini chest mount. Ini aku buat sendiri. Copy paste dari GoPro punya. Hari pun mau hujan sudah. Lock mau hujan. Harap-harap mau hujan. So, masih lagi jalan-jalan sini mencari ubi, tapi macam belum ada nampak lagi. Tajam. Okay, guys, kita sudah jumpa ubi. Pokok ubi. Ini dia. Pada yang belum kenal pucuk ubi itu apa? Okay, ini dia pucuk ubi ataupun daun pucuk ubi kayu. Ubi kayu, guys. Ini pucuk dia yang kita mau dia punya ubi. Tahu? Ini yang aku belajar lah. Aku belajar. Oke, kita taruh dulu nih sini supaya tidak mengganggu. Then cara kita mau ambil ubi is kita cari dia punya pokok yang paling besar. Let's say, nah ini lah. Pintun sudah kena ambil. Daun ubi yang besar. Ini bergaya macam tiada. Sangat mengecewakan, guys. Coba lagi nih. Sini ada, guys, tapi nampaknya ubi macam tidak. So, menunggu dari. So, kecewa lagi. Try sebelah sana lagi kalau ada. Au, tajam. Cukutan, tas luar pendek. Ngam. Hati-hati, guys. Tuh duri sangkut-sangkut itu.
Oke okay guys, nebaknya kita dapat ubi. Dia dapat cari ubi sekarang. Tiada ubi. Bukan pasal dapat tebak, tiada ubi sini. So, bertabalah. Mungkin betul dia punya ubi pun takut coronavirus. Nah, kamu nampak tuh, sedangkan ubi pun takut coronavirus. Ini kan lagi manusia yang pandai pam-pam. So guys, untuk video kali ini saja yang aku dapat pergi tengok sama kamu sedikit pengalaman aku pasal ubi kayu. Pengalaman, betul lah. So, harap kamu enjoy video ini. Harap kamu, lepas kamu tengok video ini, kamu tahu sudah pokok ubi itu macam mana, ubi kayu. So, kepada yang baru kepada channel ini, selamat datang pada channel aku di Bagus Studio. Kamu boleh subscribe channel aku, like video, comment video, share link semua. And jangan lupa sekali subscribe aku punya channel, okay? And kita jumpa lagi next video akan datang.